menahan dari atas nih, duduk-duduk di meja, di kursi ini ya, duduk ini sambil liatin bawah sini ngeteh gitu, sambil ngobrol-ngobrol, diskusi. Hello Stuti. Denny sedang nonton kriket. Kriket ini olahraga paling terkenal di India. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersyukur berkumpul atau melihat video ini ya teman-teman semua. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita selalu menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman, hari ini cuaca cukup panas ya, cukup cerah panas kayak gini, tapi udara dingin sekali sebenarnya ini, udah di bawah 10 derajat ya hari ini. Hari ini saya untuk pertama kalinya dalam 10 bulan atau 11 bulan terakhir ini akan pergi ke kantor teman-teman. Saya pengen hari ini saya ke kantor karena ada beberapa barang yang mau saya ambil ya. Jadi udah lama sekali saya tinggalin kantor, work from home karena ada pandemi ini ya, dari mana-mana harus stay safe. Seperti itu. Tapi hari ini mau gak mau saya harus kantor karena ada beberapa hal yang saya kerjakan dan beberapa hal yang harus saya ambil dari kantor juga. Saya udah bawa ini laptop ya, ransel saya, dan minuman ya. Dan karena saya gak lama, saya gak bawa makanan, rencana gak lama-lama nanti di kantor juga. Oke, tapi saya mau tunjukkan ke teman-teman bagaimana sih suasana kantor kita di saat pandemi seperti ini. Oke ya, ayo kita lihat. Saya lagi berjalan ini. Nah, ini perjalanan jalan ke arah kantor saya. Saya ada driver saya di depan ini. Nyetir ya, saya duduk di belakang. Kita lagi udah nyampe ini. Nah, ini yang warna oranye itu Delhi Metro ya teman-teman, stasiun Delhi Metro atau MRT-nya Delhi yang dekat kantor saya. Enak banget nih kalau naik metro juga enak sebenarnya, cuma kalau saya karena dapat fasilitas mobil sama supir ya, saya nggak pernah naik metro. Pemeriksaan, jadi nggak bisa sembarang orang masuk juga. Nah, ini udah dekat kantor saya teman-teman. Turn left. Ini seperti ini suasananya teman-teman. Kantor saya ya, lingkungan kantor saya. Make a U-turn dan yes. You turn from here. Ah, ada juga yang indah-indah ya di India ini ya, bukan yang jelek-jelek aja ya. You turn yes. Yes, you turn. Go inside after this maybe. This one maybe. Yes, this one. Yeah, this one. Let's go inside. Ini ternyata ditutup, security-nya pun enggak ada. Jadi kita mundur lagi. Mundur lagi.
go straight. Eh, go turn left or you turn is okay, no problem. Seperti ini ya teman-teman ya, suasana perkantoran tempat kantor saya ya. Or stop here then. I can go inside. Okay. Outside. This is out. Boleh masuk juga akhirnya. Dicek. Mesinnya pun dibuka. Bagasi dicek. Baru boleh masuk. Jadi kap mesin dibuka, bagasi dibuka, baru boleh masuk. Turn left. Left. Yes. Left. Ini kantor saya. Right. Okay. Yes, yeah, wait here. Right. Stop. Yeah, yeah. Stop here. I can go inside. Ini kantor saya teman-teman, yuk kita turun dulu ya. Oke, ini teman-teman, tadi saya sudah dibolehkan masuk. Wah, saya sudah gak jalan. Nah, Christmas ya. Suka ini. Lantai 4 ya. Hello. Good morning. How are you? Not yet. Not yet. Your answer? Mursid. Yeah. Thank you. Thank you. Good morning. How are you? Good. So who is here now? Who comes today? Nobody? Valender? Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Nah, beginilah teman-teman ya, suasana kantor. Ada yang datang, ada yang enggak. Banyak yang enggak ternyata. Hello, good morning, Sarika. How are you? Nah, ada tempat nongkrong. Nah, ini meja saya. Ini juga ada tempat nongkrong, tempat nongkrong. Ini meja saya. Yuk, kita jalan-jalan. Di tempat nongkrong-nongkrong di samping untuk diskusi ya. Hello Stuti. Nah, kita ini hello Pat Pantry. Tempat kita biasa nyiapkan makan siang. Ini ada roti untuk apa? Microwave. Sebagainya, ada kopi, ada minuman. How are you, Raul? Good. Okay, Denny sedang nonton kriket. Kriket ini olahraga paling terkenal di India. Kayak bola kalau di Indonesia ya. Ini sepi banget, gak ada orang. Ada ruang meeting. Ditutup ruang meetingnya. Di plaster. Exit door di situ. Orang bos 1, 2, 3.
Duduk dulu. Sepi, ini ada tempat pingpong, ruang meeting kecil-kecil, tempat anak-anak kalau nungguin orang tuanya, ada TV, ini tempat orang sholat. Nah, saya biasa sholat di sini nih, kecil ya ruang sholatnya. Ini tempat saya biasa sholat, saya pakai sajadah sendiri taruh sini, ada pesana, ini tempat sholatnya, karena yang memang di sini minoritas ya. Nggak kayak di Indonesia di mana semua tempat ada tempat sholatnya. Nah, spare room-nya pun bahkan jadi satu dengan mother's room atau tempat ibu menyusui. Ada billiard di sini. Ini ruang meeting besar. Ini ruang bos. Gede banget ruang bos ini. Big boss orang Swiss. Ini ruang meeting juga. Ini ruang bos direktur finance. Kalau orang dia gini suka nelfon lama telepon gitu. Itu juga ada yang nelfon lama. Tempat kita duduk-duduk sambil lihat pemandangan di bawah ya, menan dari atas nih, duduk-duduk di meja, di kursi ini ya, duduk ini sambil liatin bawah sini ngeteh gitu, sambil ngobrol-ngobrol diskusi, banyakan ngobrol sih, asik kan. Nah, beginilah ya teman-teman, suasana kantor saya. Ini saya duduk di meja saya, di kursi yang biasa saya gunakan untuk bekerja. Oke, beginilah teman-teman ya, suasana kantor saya. Enak kan? Jadi, di belakang saya itu ada perpustakaan, ada sofa, yang kita bisa ngobrol-ngobrol. Diskusi dan sebagainya. Dan ini meja saya. Memang saya belum tidak mendapatkan ruangan khusus ya di sini, karena memang di perusahaan kami itu hanya level direktur yang mendapatkan ruangan khusus ya. Itu ruangnya di sana tuh direktur. Nah, itu ada 1 2 3. Itu 3 direktur di sana. Sebelah sana juga ada 1 2 3 direktur, 6 direktur. Di bawah direktur seperti saya ini nggak dapat, tapi no problem kan ya, malah lebih asik, lebih ini biasanya kalau ruangan terbuka gini kita lebih mudah komunikasi dengan teman-teman yang lain, lebih mudah inilah diskusi dan lebih mudah mendapatkan insight-insight masukan dari teman lain atau dari ini lain. Morning sir. Good morning, how are you? Good sir. Ah, tea for me? Yes sir. Thank you very much. You call me. Sure. 365 total. 365. Yes. Okay. So aku ditagih langsung, belum bayar 365. Belum bayar kopi selama teh selama ini. Change later. No, sir. For you. Okay. Change for you. Okay. Okay. Thank you. Welcome, sir. Jadi ternyata selama sepuluh bulan tuh aku ngutang 360 rupis atau 76.000, karena nggak ngerti ya. Tiba-tiba aja lockdown kan, waktu itu kan kita nggak tahu, tiba-tiba aja nggak boleh ke kantor gitu. Dan setelah boleh kantor ya, hari ini saya kantor, tapi masih belum banyak yang datang, sedikit sekali yang datang ya. Oke, nanti kita lihat sekitar kantor ya.
pagi-pagi minumnya chai tea. Oh, udah dapetin chai tea. Jadi saya udah cukup ahli nih bikin chai tea sekarang, belajar dari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, kardamomnya kerasa. Ya, kang laptop. Pegang teh, ngeteh dulu. Jadi orang dia tuh datang kantor bukannya kerja langsung kerja enggak, tapi ngeteh dulu. Saya juga orang dia. Datang kantor cuma ngeteh. Ah, enak banget. Sayangnya enggak banyak orang datang hari ini ya. Nah, ini meja sebelah ini meja kawan saya. Ini meja saya teman-teman. Meja saya seperti ini. Ini lobinya kayak gini ya. Oke teman-teman, saya sudah tunjukkan ya bagaimana suasana kantor saya. Semoga menjawab penasaran teman-teman. Oke, ketemu lagi ya. Nah, ini saya sudah sampai depan lobi ini ya, apa? Tempat lift, jadi sudah suasana bukan kantor lagi. Ya, semoga video ini cukup bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, berkah hidupnya. Dan murah rezekinya. Dan paling penting berkah hidupnya dan bermanfaat buat orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.